Jin ada yang masuk neraka, ada yang masuk syurga. Manusia ada yang masuk neraka, ada yang masuk syurga. Bila mana manusia masuk syurga, roh dia dikembalikan kepada jasad dia. Maka tidak rosaklah jasadnya selama-lamanya. Tinggallah dia di dalam syurga selama-lamanya. Kayalah dia di dalam syurga selama-lamanya. Mewahlah dia di dalam syurga selama-lamanya. Sihatlah dia di dalam syurga selama-lamanya. Gembiralah dia di dalam syurga selama-lamanya. Berjalan-jalanlah dia di dalam syurga selama-lamanya. Makan dan minumlah dia dalam syurga selama-lamanya. Itulah nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia, oleh anak-anak Adam. Dan mereka terus mengejar dunia yang kotor dan hina. Mereka terus mengejar dunia yang keji dan sementara. Akhirnya mereka meninggalkan akhirat.